becak listrik yang kemarin disebarkan oleh Bapak Prabowo diberikan bantuan kepada beberapa kota itu diklaim pertama kali di dunia. Ini lucu banget. Gimana menurut kalian? Apakah listrik atau becak listrik yang diberikan oleh Bapak Prabowo kepada tukang-tukang becak itu adalah benar-benar pertama kali di dunia, teman-teman ya? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, yang jelas ternyata 2018 Bapak Anies Baswedan itu sudah pernah memberikan bantuan becak listrik pertama kali ketika beliau menjabat di Gubernur DKI Jakarta. Aduh, saya nggak bisa berhenti tertawa ya teman-teman ya, dengan adanya info yang keluar-keluar katanya pendukungnya, entah kata siapa ya. Intinya ada informasi yang mengatakan bahwa becak tersebut adalah satu dan pertama kali yang ada di dunia. Jadi ini memang ada bentuk kampanye mungkin ya dari 02 ini yang berupa becak listrik ya. Lumayan banyak. Ini infonya akan disebar di beberapa kota dan diberikan kepada orang yang membutuhkan, tukang-tukang becak yang membutuhkan. Kita doakan saja semoga bantuan ini tidak ditarik kembali. Ya, semoga ini benar-benar bantuan dan tidak ditarik kembali. Kita doakan seperti itu, teman-teman. Meskipun toh kemarin memang ada video yang beredar ramai viral bahwa ada becak yang dari Paslon 02 ini ada yang ditarik, teman-teman. Itu yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan tidak ya. Kita husnuzon saja. Kalau berarti info penarikan becaknya ini, teman-teman. Becak ya. Becak ini nggih pameran tok ya. Baru ditarik nih. Ombang bakta karo wong kono bulat-bulat kuwi. Sang tak wong iki. Dhuwite 50 ora dikae. Lho, dhuwit 50 ora dikae. Janjine 100 ya? Iya. Oh, alah-alah biasa ya ya. Ya wis. Wis waktu ya. Jadi infonya Bapak ini sudah memenuhi syarat, sudah mendapatkan becak dan ditarik kata Bapak ini. Untuk syarat, salah satu syarat yang saya dengar untuk mendapatkan becak listrik bantuan tersebut itu harus berumur di atas 65 tahun. Wow, 65 tahun ya. Oke lah, nggak apa-apa. Tua banget ya. Namun meskipun ada video viral tentang ditariknya bantuan tadi, ada klarifikasi langsung ternyata. Yang ada miskomunikasi katanya. Ini klarifikasi bahwa becaknya benar-benar diberikan, bukan ditarik. Video yang beredar itu miskomunikasi, bukan salah tapi miskomunikasi. Blitar, Tulungagung, Magetan, dan Ngawi. Kloter pertama itu kita tujukan untuk usia 65 tahun ke atas. Nanti kloter kedua kita prioritaskan lagi di bawahnya 65 tahun. Termasuk Bapak ini juga mendapatkan di kloter kedua, bukan kloter pertama. Seperti itu. Kita menunggu produksi dari kloter kedua dari pabrik becak listrik Bapak Gibran. Dan Bapak ini ketika di video itu, dia tidak tahu kalau itu di video. Dia diwawancarai dan ditanya, dan dia tidak tahu kalau di video. Dan lokasi videonya itu bukan di lapangan Gulun tempat kita acara launching becak listrik, tapi di pangkalan becaknya Bapak, dan itu jaraknya agak jauh. Nggih ngoten Pak nggih. Monggo jenengan. Bisa coba bahasa Indonesia Pak biar ngerti. Saya belum tahu Pak, lalu di dulu barang saya nggak tahu tuh. Yang dari Bapak dipanggil. Dipanggil sama orang. Disuruh ngomong. Siapa ada bicara gitu, lalu sih kemudian saya bilang saya ikut nggak makan, nggak boleh, nggak
dapat minum tok. Tapi pecah lah, bahkan pecah saya sudah tahu lah. Ya kloter kedua dapat pecah. Iya. Ini kloter ini 60 lama tahun yang kedua. Iya. Jadi dia berapa Mas Dimas dia akan terima pada kloter kedua. Dan besok kita tanggal 1 Februari. Jadi 1 Februari pecah ini akan dipembalikan dan ditumpukan semua yang dapat. Jadi besok itu tanggal 1? Iya, tanggal 1 Februari nanti kita ada pelatihan itu untuk becak listrik yang menerima Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Setelah kita pelatihan, langsung kita distribusikan hari itu juga. Ngomong-ngomong, itu bikin videonya di mana, Pak? Videonya tempun di Sleko Pasar Rebo. Di Sleko, mboten di acara, bukan di tempat bukan, acara. Bukan di tempat acara. Oke? Okay? Ya. Baik. Jadi Mas Dimas, berarti Bapak ini memang tidak ikut kloter pertama. Iya. Bapak ini ikut kloter kedua. Dan saat ini becak-becak lagi diperbaiki oleh para teknisi untuk besok diantar langsung ke rumah, betul? Iya. Besok juga diadakan pelatihan. Berikutnya seterusnya. Iya. Jadi Bapak akan menerima pada kloter kedua. Jadi tidak betul terjadi penarikan becak. Karena becak ini besok akan didistribusikan, sekarang lagi dalam tahap pembenahan. Dan juga besok akan dilakukan pelatihan. Dan penyerahan becak. Pelatihan langsung penyerahan sama dokumentasinya. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak sekali lagi dipanggil orang ya Pak ya. Untuk membuat video itu? Iya. Namun, ternyata Bapak pendukung Bapak Anies ini luar biasa, mereka langsung membantah teman-teman dengan video-video bukti-bukti yang benar-benar real, itu bukti bukan hoax. Udahlah, enggak usah bagi Indonesia bagi Indonesia plagiat aja kalian. Semua yang pernah Pak Anies buat kalian tiru. Habis itu klaim-klaim pakai pertama kali di dunia lagi. Gak tau malu kalian ya semua. Sebenarnya jadwal aku bikin konten tuh pagi, abis itu upload jam 11. Terus kalau siang atau sore itu, paling kalau siang tuh upload jam 3. Terus kalau malam tuh upload jam 7. Udah lewat nih jadwalnya sebenarnya. Tapi karena ini lucu kali kok. Gak tau malu. Ngakak kali kena klaim, ngakak kali sumpah. Ketengah tuh nggak ada klaim itu pertama kali di dunia. Nah 2000 berapa cuma masih jadi gubernur, tuh Mendikbud itu astaga. Nggak tahu malu. Udah lain ganti nggak Indonesia maju ya, Indonesia plagiat aja kalian. Semua Pak Anies lain plagiat. Sekalian aja baliho kalian mau kayak Pak Anies di situ loh. Sedangkan Bapak Anies sendiri sebenarnya program seperti ini sudah ada di DKI Jakarta teman-teman ya. Jadi bukan pertama kali, perlu kita luruskan. Justru kalau bisa kita bilang yang pertama kali meluncurkan becak listrik itu adalah Bapak Anies Baswedan di tahun 2018. Bukti-buktinya di awal video tadi sudah saya tunjukkan teman-teman ya. Jadi itu yang bisa sampaikan di video ini. Semoga kalian terhibur dengan adanya informasi ini. Silahkan kalian juga bisa tulis di kolom komentar kalau ada versi lain becak atau info lain yang diklaim oleh 02 sebagai satu-satunya atau mungkin pertama kali yang pernah dia lakukan, ternyata dilakukan Bapak Anies Baswedan di sebelum mereka merencanakan atau mengeluarkan hal yang baru ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.